Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys. Apa kabar penhijopper dimanapun kalian berada? Semoga baik-baik saja, dilimpahkan rezekinya dan dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kali ini Mimin ada kabar dari Rangga Azob dan Haiko van der Kweken. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian selalu mendapatkan info terupdate dari channel ini. Kali ini saya akan membahas salah satu kabar datangnya dari aktris cantik Haiko van der Kweken. Begini pernyataan aktris cantik mengenai fans, seperti apakah tanggapannya? Seperti kita ketahui, beginilah pernyataan aktris cantik Haiko van der Kweken. Kala ia ditanya oleh Mas Agung mengenai fans, jawaban Haiko betul-betul membuat para fans Haizob betah melihatnya. Karena ia tidak merasa bahwa kesuksesannya itu berdasarkan karir perjalanannya dirinya sendiri. Namun ia lebih memilih jawaban kalau ia berada seperti sekarang ini semua itu berkat penggemarnya. Betul-betul gadis cantik itu yang sederhana ya. Ia lebih mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri sendiri. Sungguh kata-kata yang cukup bijak dari seorang aktris. Padahal kita semua juga tahu kalau kesuksesan Haiko itu hasil berdasarkan diri sendiri, bukan karena fans. Akan tetapi karena ia tidak merasa kalau dirinya besar atas diri sendiri, karena ia lebih memilih kalau namanya dikenal semua itu karena penggemarnya. Makanya ia mengucapkan banyak ribuan terima kasih khususnya kepada para fans, karena berkat mereka lah Neng Koko bisa seperti sekarang ini. Apalagi kalau seandainya Neng Koko jadian sama si Babang Tampan, sudah pasti fan Haiko bukan dari Indonesia saja tapi sampai ke mancanegara. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Itulah info terupdate dari channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.